Sebabnya saya tahu Pak Mat last direct filem tu filem Mat Tengik kat saya. Okey. And after that di mana Pak Mat pindah? Tak masuk. Maknanya kita tak tahu what will you do after that after that. Banyak orang tanya gitu lah. Mana Cik Bang William? Saya menghilang apa, awak tak kerja buat film lagi ke? Saya buat film, awak tak ada tengok. Bila saya nak buat, awak tanya. Ni saya boleh jawab sikit lah. Sebenarnya Pak Mat selepas filem Mat Tenggit, Pak Mat dia lebih kata konsentrasi memajukan filem dia yang syarikatnya yang nama syarikat dia Maju Filem. Dan buat iklan daripada Maju Filem tu buat dia buat iklan seperti Tora datang lagi. Tora datang lagi. Bini dengan Pak Mat jadi masa tu. Okey, kita ambil kita dengar sedikit sedutan daripada iklan tu. Tora datang lagi dengan bola batu. Jadi pada 90-an itulah kita Pak Mat masih ada, tapi kita dengar suara dia yang selalu. Saya dengar suara dia. Tetapi dari segi elemen filmmaking, kita tengok iklan Pak Mat yang ada special effect on the spotnya. Waktu tu zaman 50-an kita tengok kan, saya tahulah waktu 90-an saya pun terlibat dengan beberapa syarikat iklan. Saya jadi PA, production assistant. Dan saya tengok kebanyakannya syarikat-syarikat iklan tu dia employ pengarah-pengarah atau pengkir daripada luar negara. Tetapi Pak Mat dah satu-satunya syarikat tempatan yang diuruskan oleh Pak Mat sendiri untuk syarikat iklan, di mana semuanya iklan itu Pak Mat dah implementkan daripada apa yang Pak Mat lakukan daripada KTK Chris, Pak Mat olahkan menjadi iklan. Itu kita nampak special effect apa semua Pak Mat masih gunakan lagi, tetapi untuk iklan kita tengok waktu tu. Tapi iklan itu dah iklan yang special effect on the spot semua kan, semuanya di innovate. Itu saya kira Pak Mat ni seorang yang sangat-sangat inovatif dan dia mencipta. Dia tidak akan kata benda ni, saya mewakililah cakap tu kerana saya pemati kerja-kerja Pak Mat. Tidak ada apa yang mustahil yang Pak Mat tak boleh buat. Bagi dia apa dia kata tu lah. Bagi dia apa saja untuk efek dia kata boleh. Kan? Actually kalau kita suruh dia tulis satu keping cek taruh RM25,000 dia pakai dengan dia. Dia tulis RM35,000. Bila dapat cek tu dia beritahu kau. Dia ambil RM10,000, RM25,000 dia kasih orang yang suruh tulis. Sekarang ni, bolehkah kita percaya dengan saya? Tak boleh. Kita bunuh dia dulu. Sebelum dulu bunuh kita, ya. Okay. Jangan kasih dia bernafas. Jangan kasih dia bernafas, ya. Banyak dia. Kalau jangan keluar, kalau keluar aku bunuh. Lagi sikit. Cepat.